Sari pasca konflik internal di tubuh Keraton Surakarta, Raja Pakubuwono ke-13 tampil di hadapan publik didampingi Pangeran Tejo Wulan. Mereka menjelaskan tentang penyelesaian konflik. Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13 Selasa sore tampil di hadapan publik di Sasana Putra Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pakubuwono ke-13 didampingi Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tejo Wulan. Pakubuwono ke-13 menjelaskan ia mengadakan halal bihalal untuk mengumpulkan seluruh keluarga untuk memulai keraton ke depan yang lebih baik. Saya berada hati semuanya sungkem dan bahwa dalam hati Menanggapi penjelasan tersebut, Mahapatih Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tejo Wulan meminta semua kerabat dan abdi dalam patuh dan taat pada instruksi Pakubuwono ke-13. Jadi apakah itu dulunya ada rekonsiliasi? Apakah itu ada namanya pembelaan? Itu kita harus sepakat dulu bahwa yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta itu hanya satu, pemerintah itu hanya satu yang berhak memerintah, itu namanya Sabdo Panditora itu atau Dawu, itu dipegang dulu. Jadi tidak ada lagi saya misalkan, kalau saya dipercaya mau dijadikan ABC, tetapi saya berbuat dan bertindak harus seizin Simbol. Kedua pihak sepakat konflik internal keraton diselesaikan dalam tahap demi tahap menunggu situasi yang berkembang saat ini reda. Dari Solo, Jawa Tengah, Salahuddin, TV One mengabarkan.